Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam video saya kali ini. Okey, hari ini saya nak menjawab persoalan banyak daripada subscriber dan bukan subscriber saya yang bertanyakan apa beza KTM 250 Duke dengan KTM Duke 390. Ada yang tanya banyak ke beza? Mana satu saya nak beli? Okey. Sekarang saya nak kongsi apa perbezaan antara 250 dengan 390. Jadi korang boleh nilai, boleh pilih mana satu yang sesuai dengan korang. Ayan. Sekarang ni dekat depan saya, sebelah kiri ni Duke 390, sebelah kanan 250. Pada 390, lampu dia dah LED macam ni. Untuk 250, lampu dia halogen lah, lampu kuning biasa. Rupa je lebih kurang, tapi yang 390 ni lagi mengancam lah. Okay, ngam. So daripada depan dulu kita tengok, kita tengok perbezaan antara rim. Okay, untuk yang 390, rim dia orange. 250 nampak sangat dah hitam tu kan. Saiz sama 17, saiz tayar pun sama. Tayar standard dapat adalah Maxxilla Sportec M5. Saya ada buat review, nanti boleh tengok video tu. So dari segi suspension, depan dia pakai WP. Depan dan belakang brand sama, WP. KTM memang dia punya suspension WP saja. Belakang monoshock WP. Kita hanya boleh adjust dia punya tinggi rendah saja, preload tak boleh. Okay. Okay, ini tempat yang selalu kita akan tengok lah masa kita bawa motor. Antara perbezaan yang ketara adalah 390 ni dia datang dengan TFT meter. Alamak, nanti saya tunjuklah saya punya TFT meter. Yang ni baru simpan lagi. Okay, controller dia, untuk controller TFT meter tu kat sini. Okay, untuk 250 dia masih lagi menggunakan sistem meter digital yang lama lah. Ini typical untuk KTM. Dia start dengan 390 baru dia meter TFT. Untuk dekat sini lagi 250 dia punya clutch dengan brake lever ni, brake dia tak boleh laras, dia bukan adjustable lah. Compare dengan 390, ini dia punya clutch ada adjustable, boleh laras 1 sampai 5. Kita hanya boleh adjust dia punya tahap kekerasan sajalah, bukan panjang pendek. Dan juga brake depan pun boleh adjust macam mana yang korang nak. Dekat sini juga throttle ni 390 dia menggunakan by wire, jadi respon dia agak responsif lah berbanding dengan 250 ni dia masih lagi menggunakan kabel. So by wire lagi respon terbaik. Okay, kita tengok dekat bahagian body untuk KTM Duke ni. 390 dengan 250 frame body sama, frame body dia sama. So kalau cover set ni kita boleh tukar je, macam ni 250 warna putih, boleh buka, boleh masuk dekat orange ni. Kalau antara korang nak swap boleh je, tak ada masalah sebab frame dia, dia punya cover set ni sama. 390 dan 250 dia punya frame dia sama. Untuk cover set, cover set dia sama, sorry bukan frame. Untuk frame body ni pun sama juga, cuma ada perbezaan dari segi warna lah. 39 dia orange, 250 dia hitam. Dari segi design, pattern, kekuatan dan lain-lain adalah sama. Cuma keunikan untuk body frame KTM ni, dia adalah dia dipanggil two piece frame, 1, 2. Jadi bila berlaku kemalangan ataupun kita jatuh bodoh lah orang kata kan, yang bengkok ni je, so kita boleh tukar part belakang ni je. Kita tak payah tukar kiri kanan, tukar sebelah je. Tu dia punya satu keunikan sebab dia dua bahagian yang berbeza. Dan dia nampak sini ada skru kat sini, skru kat situ. 390 dan 250 adalah sama dari segi frame dan juga dia punya cover set. Seat depan belakang pun sama, ni 39, dekat situ adalah 250 sama. Belakang pun sama juga, kita tak boleh beza pun kalau sebenarnya. Kalau kita tengok daripada belakang,
kita tak boleh beza pun mana satu 250, mana satu 390, sebab sama. Exhaust pun sama. Exhaust pun sama. Yang paling ketara untuk kita membezakan adalah color rim lah. Color orange dengan color hitam. Okey, kita pergi dekat bahagian enjin pula. Okey, ini adalah perbezaan yang paling ketara lah antara dua-dua motor ni. Kita tak boleh bezakan dari segi fizikal, tapi kita hanya boleh bezakan dari segi rasa. Mahal tu bang, rasa. Ini 390cc, kupuat yang sebenar 373cc. Ni 250, kupuat yang sebenar 248.8cc kalau tak silap saya. Jadi cc tu dah berbeza. Dari segi top, 390 ni dia 37 Newton meter torque dia pada RPM 7000 kan. Ha, 7000. Untuk 250 dia punya torque 24 Newton meter pada RPM 7250. Ha, 390 7000, yang ni 7250, 24 37. Ha, kiralah sendiri. Buat matematik kira sendiri mana lagi power. Braking system 390 dan 250, dua-dua ada ABS. Macam mana kita nak tahu ada ABS? Dia ada ring-ring macam ni. Ring-ring. Ini adalah, ini yang ABS punya sistem lah. So ABS depan belakang, dua-dua motor ada. Dua-dua CC ada, 39 dan 25. Cuma perbezaan 390, brake disc depan dia besar lagi, 320mm. Berbeza dengan ni 250 dia 300mm. Tu. Motor ni untuk dua-dua CC dia ada slipper clutch. Untuk dua-dua sama ada slipper clutch. Slipper clutch ni apa? Tu korang kena tengok ada YouTuber buat apa fungsi slipper clutch ni sebenarnya. Untuk detail pasal tu boleh tengoklah dia punya YouTube channel. Lain perbezaan saya rasa sampai itu je yang paling ketara. Ketara 390 dan juga 250. Jadi boleh pilih lah. Okey, harga saya bagi estimate eh. Yang ni dalam RM20,500. Yang ni on the road dalam RM30,000, RM31,000 macam tu lah. On the road. Itu harga loan, bukan harga bukan harga cash. Harga cash tak saya untuk 39 ni adalah RM30,000. Lebih kurang RM30,000. So ada perbezaan yang sangat ketara dari segi harga lah. So satu, nak kena ambil kira apa yang kita nak. Kedua, kemampuan untuk kita bayar secara bulanan lah. Kalau rasa membebankan, 390, 250 ni dah cukup steady lah. Sebab saya dah pakai, memang steady, memang berbaloi kalau 250. Okay, itu saja yang setakat ni saya boleh kongsi berkenaan perbezaan 250 dengan 390. Jadi kalau ikut perbezaan dia, agak banyak juga dari segi spek dan features lah. Dan yang paling ketara dari segi enjin, kepayan enjin. Dan yang paling best adalah TFT meter tu. Itu yang paling memang A lah. Ada satu lagi, dia punya lampu depan. Lampu depan memang terbaik. So start dengan 390 sampai ke Super Duke R, lampu depan dia lebih kurang dan meter TFT semua sama, cuma beza saiz je. 390 besar sikit, 790 dah kecil sikit. Tu dia. Tapi konsepnya sama, TFT meter. Jadi kalau korang berminat ataupun mungkin dah ada idea untuk mana satu nak pilih, 250 ke 390, boleh datang esok. Esok last day kita ada promotion high trade-in. So boleh datang esok, bawa dokumen lengkap, IC, slip gaji, bank statement 3 bulan, bawa atas sini, bawa motor nak trade-in. Nanti dia akan nilai berapa value motor tu, dan terus buat deposit. Siap silap tak payah keluar duit, dah buat motor baru, peranggi layan. So selamat menonton, harap bermanfaat dan boleh minggu depan pakai. So kita jumpa lagi dalam vlog-vlog akan datang. Assalamualaikum.